Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Aku hari ni macam biasa turun lagi kat Pulau Ular lah. Aku akan kayaking hari ni. Dan sebenarnya kayak aku tak sihat lagi. So aku bawa kayak T-cam aku. Kayak and pedal aku lah. Aku hari ni dengan Pijan. Pijan dengarnya nak ambil kapur banyak. Sotong pun padu dia nak ambil. Aku mungkin akan main sotong je. Sebab aku memang tak bawa set lain. Korang tengok rod egging aku saja. Lepas tu candak je aku bawa. Memang jig apa semua aku tak bawa. Kalau apa-apa hal memang menyesal lah. Tapi nak buat macam mana. Itu je target aku hari ni. Okay, let's go. Okay guys, aku on the way ke pulau lah. Macam korang nampak ni, aku akan ke pulau. Lepas tu aku akan egging lah full day, insyaAllah. Kalau diberi keizinan dan cuaca yang baik. Sebenarnya kayak aku yang biru tu kabel putus. Aku tunggu barang sampai lah. Cerita dia sekarang ni banyak bobo. Aku dalam sehari dua lah aku akan pakai kayak ni. Kalau dia sampai hari ni, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak sampai hari ni, esok lah baru sampai. Jadi aku akan guna balik kayak biru nanti. Dan aku akan guna satu kayak yang lain daripada kayak biru dan kayak aku ni. Itu rahsia lah, nanti kita tunggu lah. InsyaAllah aku akan menggunakan satu lagi kayak baru. Dan memang sedap lah, kayak ni sedap dan simple. Kau takkan menyusahkan diri sendiri. Dan kualitinya insyaAllah memang bagus. Aku akan tunjuk satu-satu. Dan satu lagi, ada lagi satu permainan baru aku. Jadi stay tune. InsyaAllah dalam minggu depan atau dua minggu lagi barang tu akan sampai dan aku akan gunakan. So standby untuk diracuni. Okay, aku akan bermain dekat pulau. Keliling pulau je. Egging lah macam biasa, macam sebelum-sebelum ni. Tapi aku bukan lembes lah, sebab hari ni aku tak lembes kot. Tapi aku egging sotong lah. Tapi memang aku target sotong je. Aku nak tengok macam mana pula. Hari tu air besar. Kali ni aku akan turun pada air kecil yang tengah masuk pasang. Tapi sebenarnya kalau aku, korang tanya time bila yang betul-betul aku suka mancing sotong, arus yang besar tengah turun, itu aku paling suka. Sepanjang lah. Tapi kalau boleh arus yang turun tu biarlah air lembut. Dan kalau air pasang penuh ni bukan tak ada, dia pemangsa dia pun ada. So dia agak susah sikit. Tapi dia ada. Korang boleh cuba, insyaAllah tak ada masalah. Okay, hari ni alhamdulillah nampak lenang dan agak panas sikit sebenarnya ni. Aku nak cakap macam mana bab egging ni. Memang sedap. Korang kena rasa. Dah kena rasa getah dia. Enjutan daripada sotong tu. Memang padu lah. Dah lah, aku tak nak bebel lagi. Kita jumpa kat spot terus. Let's go. Okay, first cast of the day. Aku tak tahu sebenarnya bawah ni apa, batu ke apa. Tapi aku rasa aku macam aku nak baling. Tak apa, kita try lah. Sebab aku tak nak pergi dekat sangat dengan pulau. Sebab air masih kecil dan memang cetek lah. Memang aku tak tahu struktur bawah ni batu karang ke ataupun pasir lagi. Tapi aku rasa macam pasir lagi. Tapi kita try lah. Kok-kok ada ke kan? Air kotor guys, berkeladak. First cast tak ada, second cast. Aku tak tahu lah karang ke apa sini. Kalau pasir agak susah lah nak jatuh mambang ni.
Oh, ada guys. Wah, kas kedua. Ada sotong. Alhamdulillah. Oh. Oh, selai janggut dia. Oh. Ini ke depan pula. Alhamdulillah. Okay, buka bel arm. First strike of the day. Buang air, macam biasa. Sotong abang yang pertama, guys. Padu. Second cast. Alhamdulillah. Apa lagi? Lanjut. Orang kata, pakai yang halus-halus. Tak culas, tak ada. 3-0, guys. Candak 3-0, Yamashita. Tak ada masalah. Tak payah nak pakai kecil-kecil sangat. Alhamdulillah. Makan. Yang makan pun kecil je. Jadi, memang tak culas lah cerita dia. Alhamdulillah. Oh. Oh, ada guys. Oh. Wah, good size, guys. Dia pegang berapa kali lah. Sebab tu aku pakai rod, memang rod eggy. Tip dia memang sensitif. Jadi walaupun sentuhan kecil pun kau dapat rasa. Tengok sotong. Dia sembur tu memang kerja dia dah. Sini. Alhamdulillah. Aku duduk setempat lagi. Memang padu lah. Oh, good size. Buang air. Dan ini dia. Sotong yang kedua. Weh. Dia nak gigit, weh. Okay. Ni sotong mabang yang kedua. Ni salah satu nama Mak Saleh dia. Coral squid . Sotong terumbu karang. Dia memang duduk kawasan terumbu karang. Basuh. Inilah dia. Memang sedap, guys. Padu. Yay, lanjut lagi. Aku pakai 3-0. Itu pun makan. Kan? Jadi memang bahan teruk, guys. Aku berbaling. Wah. Dia bahan terus. Aku rasa tali tu pergi. Tapi mungkin saya biasa je. Bukanlah saya mega, kan. Sedap . Tiga kosong, guys. Macam ni punya makan. Padu lah. Tu dia selai je. Hijack je. Alhamdulillah. Besar ni. Buang air. Mutoh je. Tak ada ha. Sotong yang ketiga, guys. Alhamdulillah. Dia nak gigit. tu dia. Sotong yang ketiga. Saya pun not bad. Main nak gigit pula kau, eh. Gigit.
aku tak pernah kena gigit. Tapi gigi dia memang macam paruh lah, paruh burung. Oi, tak berani aku. Yang kecil-kecil aku boleh cakap sakit lah sikit kan, macam kena cubit je. Tapi kalau yang besar, koyak bai. Koyak kulit. Okay, biar tenggelam. Jod, gulung. Ha, huh. Strike lagi guys. Baru baling guys. baru baling. Taruk hantam, taruk hantam. Aku lebih kurang dalam 9 minit lah spot ni. Jadi ingat. Wah, good size, good size. Good size sotongnya, good size. Cantik dia makan. Alhamdulillah. Padu guys. Aku pulau pun tak sampai lagi guys. Buang. Tembak air. Tembaklah segala air. Habis kayak aku hitam dah. Tak apa. Demi kau, aku mencari. Yang ke berapa guys? Keempat lah. Padu. Aku simpan dalam beg terus. Sebab aku tak nak gantung. Kalau aku gantung, silap-silap takut abang kawasan datang. Lepas tu dia bantai pula beg aku. Yelah aku, yang aku gantung. Sebab dah ada kes lah baru ni. Dia gantung tepi air. Abang kawasan datang. Dia pau. Habis semua. Sotong. Jadi, beringat lah. Abang kawasan ni, ikan hiu lah itu lah aku tunjuk tu. Dia bukanlah spesies yang betul-betul nak kacau orang mancing. Tapi, itu adalah dia punya triangle pemakanan. Sotong. So, itu memang tak boleh nak marah apalah. Dia bila bau dakwat ni, dia akan datang. Tu dia check lah. Dia akan cari sotong. Bila dia datang tu, kawasan ni memang akan senyap. Sotong pun takkan makan. Lepas tu, memang susah lah sotong kalau masa dia ada. Sotong akan menyorok lah. Sebab dia adalah mangsa eh. Sotong ni bukan pemangsa. Kalau anak ikan, ya dia pemangsa, dia mangsa dan sotong ni pemangsa. Jadi yang kaki egging kat tengah tu, dia memang faham lah. Kalau sebut bab abang kawasan ni. Ikan black tip eh. Sebab kawasan pulau ni memang banyak black tip di hidup. Dan dia adalah top predator dekat kawasan-kawasan ni. Dia sama level lah dengan GT yang besar-besar. Kalau GT kecil, dia makan lagi. So, kalau nampak black tip tu, tak payahlah menggelabah ke apa kan. Kau belak lah. Angkat ikan kau letak dalam air, angkat. Dalam angkat-angkat kau tengok guys. Kita bercerita-bercerita juga kan. Tapi tangan jalan. Padu guys. Ya, mabang lagi guys. Ni kena tambuh ni. Jangan. Alhamdulillah, sotong mabang lagi. Yo, dalam bercerita kita buat kerja ada barang. Ni buat pukul kamera aku. Okey, kita teruskan. Tadi kamera aku ada buat hal lah. Okey, kita sambung tadi yang pasal top predator. Dia antara top ikan black tip ni. You black tip ni dia antara top predator dekat kawasan pulau. Jadi kita jangan kianat dia. Cuba dan jangan kacau dia lah. Ni semua kawasan dia. Jadi untuk siapa yang scuba tu, dia memang akan cari tau ikan-ikan ni. Dia salah satu penarik untuk orang datang ke pulau nak main dengan black tip. Sebab dia memang
ialah antara ikan yang digemari dan tak culas untuk diver-diver eh. Sebab kalau dekat, kau tengok kat Terengganu, Pulau Bidung, black tip dia, dia memang bagi makan. Sebab untuk tarik pelancong yang scuba apa semua. So itu kita punya benefit lah sebenarnya daripada ikan-ikan ni. Tapi kalau kita kacau dia, sampailah dia merajuk dan tak ada kat area pulau ni. Sebab dia jaga tau coral ni. Walaupun dia bukanlah salah satu yang menyentuh coral, tapi dia adalah salah satu ekosistem dalam ekosistem satu pulau. Jadi tak perlu lah kita kenak dia. Jadi kalau dia ada, beredar je. Tak payah kau nak pergi ketuk kepala ke apa, tak payah. Sebab dia memang duduk kawasan-kawasan tu. Sebab bagi aku, bila kita sebut bab haiwan ni, dia macam orang cakap lah, Mat Saleh pun tahu dia ada hak untuk hidup dan dia ada hak dia. Sebab kita ni macam menumpang juga sebenarnya. Dekat dunia ni dia ada kawasan dia yang dia boleh hidup secara liar, dan kita ada kawasan kita. Tapi itulah, kena menjaga lah. Panjang aku beleber hari ni. Dan jagalah kebersihan. Tu je. Sayang lah. Pulau yang cantik masih lagi boleh dikatakan karang. Karang yang kaya dan sotong pun banyak. Tengok sotong makan dah. Tapi kita tak jaga kan. Memang rugi lah. Kecil je guys, tapi tetap sotong. Tetap sutun. Tengok, kecil pun 3-0 boh. Wah, kecil. Memang padu lah. Kalau besar sangat ni, dia isi tebal. So orang cakap liat lah, bukan, sebab dia isi tebal kalau yang size besar. Jadi dia tak ada kena mengena langsung dengan kekerasan dia. Dia bukan keras, tapi sebab dia isi tebal. Oh, bahan terus guys. Wah, bahan terus, bahan terus. Taruh hantam, taruh hantam. Good side. Allah, lucut, lucut guys. Sotong pun lucut. Biasalah, dia bila tembak tu dia selai je. Bila selai kena tu takut juga. Tak apa, kita cari lagi. Aha. Aku rasa ada benda pegang tadi. Allah, lucut. Kecil lah guys. Tu dia, dia pegang balik. Allah. Apa hal ni? Ada guys. Nakal ni, dia main-main. Kau tengok guys, berapa kali dia ambil. Memang aku pujuk dia sampai dia makan. Sotong yang keberapa aku tak nak kira dah. Pegang. Okay. Tom abang. Good size lah, alhamdulillah. Okay. Simpan lagi. 3 kali dia makan guys. Kita biar. Nanti dia akan pegang balik. Tapi jangan yang
jenis dah sakit tu kadang-kadang dia tak nak kak. Tapi kalau yang dia pegang badan je, dia pegang, dia buang. Dia pegang pun dia akan ambil balik. Air masih lagi cetek lah. Bagi aku cetek lagi dekat pulau. Aku akan stay dulu kat belah-belah sini untuk main. Nah, sebab kawasan ni pun memang makan. So aku akan main dulu kat area sini. Kalau dah tak berapa jadi, bawa aku akan pindah lah. Aku akan tukar-tukar spot. Aku memang tak ada sonar, jadi aku rambang je aku pergi mana-mana. Tapi yelah, ikut pengalaman aku main kawasan pulau ni, insyaAllah aku tahu kat kawasan mana yang dah ada karang. Jadi benefit untuk aku lah, sebab aku dah biasa main sini. Walaupun aku tak ada sonar, aku boleh agak lah. Okay, kita kas. Oh, ada guys, pegang. Ah, itu dia. Ada pegang. Kecil lah. Sebab tu nak tip sensitif. Dia kita boleh rasa. Tapi iyalah, tak besar sangat lah. Boleh lah. Oh, terkejut aku. Macam mana lah boleh terkejut lah. Ni dia yang buat terkejut tu. Kecil je. Aduh. Simpan terus. Tak payah masuk kamera lama-lama. Buat terkejut aku. Kau asam. Aduhlah. Spek mata aku pun ada dah buat. Okay, kita naik. Okay guys, aku macam aku cakap tadi, aku main pulau. Cuaca sekarang ni dah berubah. Dia jadi kucuh. Lepas tu berangin. Gelombang pun agak kuat. Oh, memang besar gelombang kat luar kan. Kat dalam ni aku tak boleh duduk terus. Dia air cetek. Lepas tu bila ada gelombang ni, dia kucuh sikit. Jadi aku akan main kat luar, tengok macam mana. Aku harap yalah, aku boleh main lagi. Tapi kalau macam makin teruk, aku akan terus ke darat lah. Sebab darat pun depan je, lebih kurang dalam sekilo lah. Tengok lah macam mana. Aku kalau makin teruk, aku akan balik terus lah. Pijan dekat atas, dia ketuk batu ni. Aku tengok dah fokus. Memang dia ada Tuhan tulis gelombang hari ni memang agak kuat. Angin pun adalah, ada angin. Tapi itulah, macam tadi aku main sotong dekat depan, dia jadi kurang makan sebab ada abang kawasan tadi. Aku nak pindah tu, aku baru aku sedar aku nampak black tip, dia lalu. Jadi patutlah tadi lepas aku strike banyak, lepas tu dia senyap sebab ada abang kawasan. Tak boleh buat apa lah. Pindah lah jawabnya. Jadi aku akan cari lah spot-spot yang aku rasa okey. Aku akan kas lah. Okay, let's go, let's go. Okay guys, aku on the way balik lah. Kalau kau tengok betul-betul, memang ada gelombang lah tepi. Tapi insyaAllah kita sesuruh lah. Oh, besar gelombang. Jadi kita akan menuju ke darat terus. Okay, line clear. Gelombang tak ada. Kita laju. Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Aku dah sampai darat sebenarnya. Kau tengok lah ombak, angin. Secara tiba-tiba lah benda ni datang. Kalau ikutkan dalam fokus semua dah ada. Tapi kita yalah berjaga-jaga lah, sebab tu aku main pulau je. Dan main sotong pagi tadi je makan. Masuk tengah hari air masuk, arus laju. So memang susah lah sotong tu. Bila arus laju ni memang kalau ikutkan sotong tak berapa nak lah. Tapi alhamdulillah pagi tadi aku dapat kutip sikit. Ni dia hasil dia. 2, 4, 6, 8, 9 ekor. Sotong abang. Go.
Hari ni memang dah menguji kesabaran juga, sebab bila masuk air start pasang, sotong pun dah tak makan. Lepas tu yelah, buta lah jadi, tak jumpa sotong. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Kita jumpa next time pula. Tengok bijan-bijan, bijan padu. Wow. Okey, ciao.